tengok Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni khalifah. Dia sa'i. Ketika dia sedang sa'i di Mas'a, di tempat sa'i, dia tengok Harun Ar-Rasyid, dia kata, "Ya Harun." Dia tokoh agama, apa dia nak takut orang politik. "Ya Harun," dia kata, "Irqas Safa, naik ke Bukit Safa." "Ada kata, qad fa'alt," aku telah buat. "Irmi bi tarfika ila al-bait," lontarkan pandanganmu ke Kaabah. "Qad fa'alt," kata Harun Ar-Rasyid, "aku telah buat." "Kamhum," berapa ramai orang kau nampak tak tawa ke? Kena haji. Kata Harun Ar-Rasyid, dia khalifah. Khalifah yang hebat, yang tentera. Khalifah dunia kan masa tu. "Wa man yuhsin," siapa yang dapat, siapa yang larat nak kira kita. "Kam minan nasi misluhum," berapa ramai orang yang macam mereka. Berapa ramai orang yang macam mereka tu. Yang macam, berapa ramai lagi makhluk macam tu yang beriman. Kata Harun Ar-Rasyid, "Khulqun la yuhsin illallah." Makhluk jumlah yang tak dapatlah siapa mengiranya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Harun kata dia, "Ayyuhar rajul, inna likulli wahidin minhum yus'alu an khasati nafsihi wa anta wahdaka tus'alu anhum kullihim. Fanzur mada satakun." Wahai Harun, semua mereka yang kau tengok ramai itu akan ditanya di akhirat kelak mengenai dirinya saja, dan engkaulah satu-satunya orang akan ditanya mengenai mereka semua. Awasilah apa yang akan terjadi pada engkau. Dan sebahagian riwayat dia yang lain, dia kata, kemudian aku tambah pada dia, "Jika satu orang menguruskan hartanya, dia disoal oleh Allah dan dihukum dengan kesilapannya, bagaimana dengan orang yang menguruskan harta benda kaum muslimin yang ramai?" Dan ini suatu perkara dalam riwayat Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid dengar dia, terduduk Harun Ar-Rasyid dan menangis tidak henti-henti, mengenangkan apa yang dia kata, "Semua orang ditanya tentang dirinya saja, engkau sebagai pemimpin ditanya mengenai semua orang lain yang berada di bawah kamu."